हाँ या तो मूल का या अल्लाह अकबर बुके लेका बुके लेका हाँ तो बुके लेका ada lekat yang panggil beli no ah jadi lekat ayat ni sebab lekat butir yang muktir saya kata oh oh jadi baca wal asri sud diwati masyaallah betul mana dok jadi tu berkali betul ni gamaknya oh jadi wal asri ah betul sabra masyaallah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, patu dia gi bertukar tu betul illal ladzina amanu ha. Ha wal asri dia gi ke wa tawasaw bil haqq dah. Oh, wati ni dia gi ke mana? Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ha, takok jodoh-jodoh gitu. Ha, kena. Ya, ya, ya. Oh, lepas tu tak ada apa kita makmu ya payahlah semayan nak beroyak pergi mari payah. Nah, tak pandai tak kita cara-cara tu. Kalau tak ada turun. Tiga perut kat dalam gamak lah perut tu. Sudah. Ha. Bawa sudah semayan mu tengok kat aku tengok mu gitu. Tak imam bangun tu tak apa. Nah, yayak tu tak apa. Timur dia kata tak apa tu kita duk berasa tak tak apa. Ha, ni yang serapa lah. Ha. Ha, tak apa juga, tak apa. Orang lain. Ha, tu dia tu pedah ngaji tu, tu pedah ngaji tu. Jadi baiklah. Tapak bakal nak tahu ramah-ramah kalau terkedirnya pergi berlaku ni, berlaku dah sengerti sebagai buat sahabat untuk jadi pertanyaan, untuk jadi kamadi hari. Ya, tak boleh lari lah kita manusia ni. Kadang-kadang sila ingat. Ha, kadang-kadangnya terlari kerana nak serupa ayat nung ayat ni pergi berah dia akik relai. Tu dia, ya lah tu. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين تو ديو أليس الله بأحكم الحاكمين كتاب بلا سواء لك apa tu nak tanya lagi macam mana dia royak dah tak apa ha, bagi orang apa hal tak apa jadi susah hati orang lain kok mana tak apa sungguh dah dia sekadar kata tak apa dia tak cukup kata hurai bicerah dah itu kan ayo kita ingat balik masalahnya kalau Fatihah lain hukum sebab itu dia wajib lagi pula rukun semayat baca surah ni masalah sunnah haiah kan ha, bah kata saya baca langsung pun tak ada apa-apa tiba-tiba pergi baca itu menghasilkan sunnah bila baca pergi bertukar tukar ayat lain ha, lepas tu masalah kalau dia tu sengaja nah ha, di segi penama ni panggil batal tak batal semayat pasal sunnah. Ha, cumanya haram kalau sengaja tukar. Ha, kalau sengaja tapi sengaja dak dia terlupa kita relain saat ni tu. Maka haram dak. Maya pun tak ada patah, tak ada punah apa. Ada ada setengah orang tu salah tak imagip tukar ayat surah tu, ai mufarakah dalil dakan. Ambo nanti kelipar ke panggil nanti kelipar silap ya. Salah tu nanti cek silap, bersilap pak geng. Ada setengah-setengah semaya semula nah. Allah gano gitu lalu. Itu soalan nanti kelipas. Nanti kelipas silap tu imen. Nak ambil buku. Panggil nanti nak ambil buku. We tahu malak. Tak ada apa. Sekalu dia. Ini benar dah. Orang tak ada sengaja nak hidup tukar ayat. Dia tak ada. Bahkan kita tahu sengaja tukar ayat. Tak sah ayat tukar huruf pun harada. Dah itu kan. Sebab apa? Ini kalam Allah Ta'ala. Ha, Quran ni kalam Allah bukan kalam makhluk. Ha, bila kalam Allah kita pergi tukang hal lain yang panggil bukan kalam Allah. Ha, kita pergi baca bukan kalam Allah. Tapi oleh kerana amani sunnah, maka tak ada usak pos mayah. Cuma kalau kita sengaja, hara. Wajib kita kembali klik semula. Ha, ni bukan sengaja, dia terlupa. Dia silap ingat peruh tel atau dia capung ayat lain. Kau sangat tak apa. Kau sangat tak ada hara. Bapa duk bergaduh parokah lek belakang. Jadi tak reti lek ni orang panggil pula dah. Itu ke? Ha, ada semai semula tu. Dah tak ada apa. Kena dah tak ada apa ya. Tapi orang sekadar tu ya. Jadi tak cerah lagi dah. Ha ya. Ha.
silap ayat. Tak apa ya tu. Kena dah tu, kena dah.